Koordinator Siamio Center Indonesia, sebelum kita memberikan kesempatan paparan kepada dua orang narasumber kita yang hebat-hebat ini, yang kebetulan uh, Berliner, ya, Berliner itu uh, beliau adalah atas pendidikan pada tahun. 96, Kemudian Pak Ardi adalah atas pendidikan dan kebudayaan tahun 2020 hingga saat ini dan kebetulan saya sebagai moderator Ahmad Saufi adalah mantan atas pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia di Berlin tahun 2016-2020. Di awal acara kita mohonkan kesempatan kepada Bapak Haris Iskandar sebagai penggagas acara sesi berbagi ini untuk memberikan sepatah dua patah kata pengantar kepada Yang Mulia Bapak Haris Iskandar kami persilahkan. Terima kasih Pak Saufi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Alhamdulillah pada sore ini kita sampai pada episode ke-6 ya, sesi berbagi bersama Atiku dan Dugos UNESCO. Insya Allah, kalau dengan dukungan kita semua, maka sesi ini akan terus kita lanjutkan ya. Jadi, ketergantungannya itu kepada kita semua dan juga tentu saja pada kemanfaatan ya. Lima sesi yang kemarin kita membahas topik penanganan COVID dan khususnya Penyelenggaraan pendidikan di negara akreditasi masing-masing. Pada sesi ke-6 dan mungkin ke-7 nanti atau ke-8 ya, tergantung dari interest teman-teman, kita akan lebih banyak membahas pendidikan vokasi. Jadi ini kita bicaranya pasca COVID Pak COVID ya untuk kebangkitan ekonomi. Dan tentu saja ini kita hadirkan tiga berliner semua ini ya dari mulai pembicara dan juga moderatornya berlainan semua ini ya <tuh> Pak Gatot adalah guru saya ya, dari sejak dahulu di ya, dan ini luar biasa ya beliau ini determinasinya ya untuk pendidikan vokasi sama-sama kita Pak Sofi sudah memperjuangkan yang namanya apa kualifikasi ya framework ya KKNI ya jadi, tonggak KKN itu dimulai dari sejak Didik Menjur itu dulu ya <tuh> bersama dengan Kemnaker ya kemudian sudah diperpreskan di tahun 2011 ya, saya ikut juga dulu itu kebetulan juga di 2012 Didik saya waktu didikti juga ikut dalam apa perumusan undang-undang dikti ya di mana KKN lebih diterapkan lagi dalam undang-undang pendidikan tinggi ya dan namanya pendidikan vokasi juga kita angkat ya derajatnya itu makomnya itu sampai kita perkenalkan ada apa S2 vokasi S3 vokasi itu di undang-undang pendidikan tinggi itu luar biasa sebenarnya kalau kita implementasikan undang-undang 12 itu itu memberikan ruang yang bagus sekali bagi pendidikan vokasi ditambah lagi apa ada super deductible itu ya yang mana dulu itu adalah sebuah impian tetapi sekarang sudah ada itu super deductible bagi ya apa euh, apa untuk uh, tax ya. Itu luar biasa itu kebijakan-kebijakan uh, dari pemerintah yang luar biasa. Ditambah lagi sekarang ada dirjennya sendiri, <abnormal Jared> dirjen pendidikan. Itu <remembering> impian Pak Gatot dari dulu itu ya. Iya. <Sing> mantap, mantap. Alhamdulillah. <seksi> kita menyaksikan ya in, life. in, life in life. kita menyaksikan ya Pak Gatot ya. Betul uh, Sari. In our lifetime kita menyaksikan ini dukungan-dukungan yang luar biasa. Dulu tuh hanya mimpi aja, dan sekarang ini luar biasa. Dan Pak Sofi ada di situ, ya kita banyak berharap. Terakhir barangkali ini ya, ini juga menjadi refleksi bagi kita uh, dengan pandemi ini, ya. mana universitas mungkin sekarang lagi kelabakan ini, ya, uh, karena degree atau apa gelar itu mungkin udah nggak laku lagi nanti, ya. Nah, itu dengan willingness to pay masyarakat yang semakin rendah gitu maka satu-satunya yang kalau menurut saya ini yang akan bertahan itu justru ya pendidikan vokasi ini akademi nah. karena itu real ya jadi eh, uh, <kuh> seperti dulu juga dengan uh, waktu saya masih di eh, uh, di Paul Dikmas dengan kami pernah FGD dengan Pak Pak Ismu di Belmawa ya untuk membicarakan untuk uh, micro credential ya gimana uh, membawa apa uh, menyajikan kursus-kursus uh, yang di universitas itu diberikan dalam satu bak yang gede tetapi kita bikin unit-unit kecil ya yang juga akan laku di pasaran. Jadi kursus lah ibarat kursus tapi di perguruan tinggi. Dan ini kelihatannya ya kalau menurut saya kelihatannya itu adalah solusi masa depan ya. Jadi ini kami akan sangat menyebut sekali uh, apa sesi-sesi pendidikan vokasi ini Pak Saufi Insya Allah kalau semua kompeten ya, kalau semua terampil ekonomi di Indonesia itu akan bangkit. Ya, itulah semangatnya ya. Monggo saya tidak akan berlapang yang lebar. Selamat kepada tiga bandliners. Ya. dan nanti kami mohon Profesor Ismu Nandar, staf ahli dari Cambridge Tech bidang Sustainable Development ya untuk memberikan closing remark ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kata pengantar yang sangat indah dari Profesor Aris Skandar. Profesor Pak Provokator. Siap. Kita menggunakan F-nya diganti V sama-sama. Terima -sama. kasih. Salam Provokator. Terima kasih. kuat menguatkan Indonesia. Pada kesempatan ini telah hadir di. Forum kita yang uh, membanggakan ini adalah Bapak Dr. Gatot Hari Priyowiriyanto. Beliau adalah atase pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia di Kedutaan Besar Jerman yang pada saat itu masih berlokasi di Bonn di Kota Bonn pada tahun uh, 1996 hingga 1999. Beliau sangat aktif setelah itu di Siamyo ya. Uh, dan saat ini beliau adalah koordinator Siamio Center Indonesia. Beliau tentunya akan berbagi pengalaman beliau pada saat beliau menjadi atas pendidikan dan kebudayaan di Bon. Kemudian uh, semua pengalaman beliau yang dialami pada saat mengabdi dan menjabat di Siamio hingga saat ini. Beliau adalah penggagas dan juga aktivis. Uh, SMK Wirausaha. Untuk itu kita berikan kesempatan dan applause kepada Bapak Gatot. Kepada Pak Gatot, waktu dan tempat kita persilahkan. Terima kasih Pak Sofi Bapak, Ibu, kawan-kawan, sahabat semuanya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan izinkan saya sharing apa yang sudah saya lakukan, ya, kemudian ditugasin sejak pulang dari Jerman tahun 99 Februari, ketemu Pak Aris di Dikmenjur, kemudian sampai 2005, kemudian ke perencanaan sampai 2008, 2008 terus ke Simolek 2015, kemudian suruh ke Bangkok 4 tahun sampai 2019, kemudian diminta untuk membantu mengurusi koordinasi, koordinasi Museum Center uh, untuk uh, apa yang bisa disinergikan kita sinergikan. Uh, dalam yang mau saya share di sini, saat ini kita lagi, eh, apa yang sudah kita coba dengan SMK. Karena waktu saya sebelum pulang ke Indonesia, saya ketemu Menteri Thailand. Kan in Asia Tenggara kan ada tujuh prioritas. Tujuh prioritas, dia cuma bilang. Oh, kita di Asia Tenggara mempunyai tujuh prioritas. Kamu nggak bisa kerjain semuanya, tapi kamu harus milih salah satu yang menjadi passion kamu. Oh ya, passion saya cuma vokasi. Ya sudah, jadi sekretariat waktu saya di, ngurusi sekretariat di Bangkok, banyak kerjaan vokasi yang saya kembangkan, termasuk si Creative Camp. Uh, karena McKenzie tahun 2012 ada laporannya ke ke, ke mengtibut bahwa vokasi yang akan datang itu adalah camp. Nah, karena perkembangan teknologi cukup tinggi, nah camp ini waktu belum ada pandemi ya bagus bisa tergantung industrinya tapi kalau Indonesia yang luas atau Asia Tenggara yang luas itu harus apa yang harus kita lakukan ya vokasi tapi yang online nah, itu yang kita coba kembangkan bertahap melalui South Asia Creative Camp nah, itu dasarnya itu yang kita lakukan mulai 2018 kemudian 2019 empat kali kemudian 2019 masih diadops sama PSMK, Direktorat Pembinaan SMK, kemudian 2020 diteruskan, dan tahun ini juga diteruskan lagi, 2021, di mana mencari talenta-talenta yang terbaik, dan yang terbaik itu diminta untuk ngajar angkatan berikutnya. Jadi polanya adalah mencari yang terbaik, diajari, terus dia yang mengajarkan karya terbaik, dikasih nilai dan dia disuruh mengajari yang semester atau tahun berikutnya lagi pola kita menjadi maestro atau yang bagaimana dia mendapatkan sesuatu yang bagus terus ditularkan secara online nah, polanya kira-kira itu yang di Indonesia dikembangkan juga oleh Jawa Barat dengan GTK kemudian oleh Direktorat Jenderal GTK untuk pendidikan spesial Uh, yang dikembangkan oleh Bu Renani waktu itu. Kemudian Jawa Timur untuk guru-guru dan pengawas juga dilombakan jadi GTK Kreatif Camp. Dan uh, di, uh, Direktorat SMK itu mengembangkan uh, KKSI, Camp Kreatif uh, SMK Indonesia, KKGI, Camp Kreatif Guru SMK Indonesia. Jadi guru atau siswa didorong untuk kreatif telah diajari hal-hal tertentu, kemudian dia uh, didorong untuk menghasilkan hal yang baru, hal baru itu yang langsung didistribusikan pada uh, sistem yang ada di Indonesia bagi yang mau mengembangkan. Itu yang uh, tentang Creative camp yang sekarang terus bergulir. Hari ini juga masih kita menyiapkan untuk tahun ini bagaimana yang kreatif camp ini uh, sejak tahun lalu itu menghasilkan suatu produk dan ada rupiahnya. Jadi kita selalu berujung seberapa jauh kita bisa menyelesaikan masalah, kemudian ada produknya yang meningkatkan efisiensi suatu proses dan dan produk itu bisa dijual di IoT untuk perikanan, kemudian absensi untuk sekolah, dan RFID untuk hal-hal yang tertentu, lab, dan sebagainya itu yang terus cepat dikembangkan uh, di SMK. Dan di sharing, begitu yang terbagus langsung di sharing ke seluruh Indonesia. Dan itu merupakan bagian dari Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Dan ini terus dipacu termasuk tahun ini. Itu karya-karya tahun lalu yang bagus kita masukkan. Ke pengampu yang ada disiapkan, terus kemudian dibuat lomba lagi, tapi lombanya satu semester dan masuk raport dan masuk kurikulum, dan harus ada produk dan rupiahnya karena kombinasi antara mata pelajaran misalkan uh, mesin atau boga, boga tapi kemudian harus pinta, uh, harus dijual, dan ada omset bulanannya. Dan program itu yang terus para kita kembangkan, sehingga namanya. SPW, Sekolah Pencetak Wirausaha. Karena di SMK itu pasti ada 2 sampai 5 persen anak-anak yang punya inovasi yang dia bakat di apa melihat satu peluang, kemudian dia menghitung risiko, dia belajar mengambil risiko dan dia eksekusi idenya itu kemudian menjadi suatu produk-produk kan nah salah satunya kan uh, Mas Menteri minta ayo kita bikin anak-anak itu mandiri mandiri itu ya kita coba sedini mungkin saya boleh uh, share file yang mana filenya sudah kirim Pak Aris silakan uh, eh, dari situ atau dari sini enaknya? enaknya gimana bapak bapak aja lah sore yang santai menanti hujan ini kebetulan di Jakarta enggih ya. Uh, uh, silakan, uh, Pak Gatot. Gih. dari sini kita. Gitu. Oh, boleh, harus dari situ katanya. Ya udah. Uh, Can start screen share? Oh, sharing. Oh ya udah. Okay. Nah ini nih oke. Nah 3 Eh, uh, kenapa 3? Jadi ini pengembangan dari SPW1, 2, 3, dan 4 yang kemarin tahun lalu eh uh, sekolah kewirausaha. Kita memilih itu tadi yang kata Nah, McKenzie cari talenta-talenta yang terbaik, tapi di bidang entrepreneur. Jadi di sini kita tidak lihat jurusan mesin harus mesin, kemudian jurusan elektro harus jualan elektro, enggak. Tapi jurusan apapun juga, kalau dia melihat peluang di sekitarnya yang dia bisa eksekusi, dia harus ambil risiko. Hitung risikonya, ambil risiko, dan jalankan, tentunya Dan ini bagian daripada suatu proses mencari anak-anak yang talentanya bagus. Gitu kan. Ukurannya adalah omset dan laporan mingguan atau bulanan selama tiga bulan. Next, Mas. Ya, ya. Kalau dia tiga bulan selesai, lolos, dia kita dorong untuk enam bulan, uh, tiga bulan lagi. Dan dia punya privilege 20 jam per minggu, tidak mengikuti mata pelajaran lain. Karena memang kita dorong dia untuk menjadi startup atau menyiapkan. Dari mulai kelas 2, karena ada mata pelajaran namanya PKK, Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Jadi itu, jadi 6 bulan kalau dia bagus uh, dia naik ke SPW 12 satu tahun itunya. Next nice, mas. Nah ini yang dan sama setahun itu kita harapkan dia sudah punya NPWP jadi kelas 3 lah. Uh, apalagi sekarang lebih enak lagi karena nggak ada ujian nasional kan. Jadi UKK dan sebagainya. Jadi mereka bisa kita lebih kencengin lagi. Uh, kemudian kalau dia punya produk bisa dijual ke Sipla, sistem Sipla kita gitu. Kemudian juga Uh, siap untuk menjadi UMKM, cash flow-nya kita ajarin, uh, bagaimana melihat uh, up and down tiap bulannya, karena itu bagian daripada record untuk nanti kalau dia mengembangkan bisnisnya gitu. Ini ya. Uh, terus, uh, nah ini uh, sesuai dengan yang kita kembangkan dalam dua tahun terakhir. Jadi project base, dari project base yang mana beberapa mata pelajaran masuk, kuncinya cuma ada produk dan rupiah aja. Ih, enggak, ada yang lain-lain. Apapun juga produknya, apapun juga keluarnya harus rupiah dan ini. Karena ini bagian daripada vokasi kan ada dua. Uh, yang dia memang perlu industri skillnya uh, berjalan dengan baik dan sebagainya. Terkemudian tapi dia ada lagi yang dia punya skill. terkemudian kemudian dia bisa jual skillnya atau dia melihat peluang dia jual peluangnya dengan kecepatan mengambil keputusan. Dia menet, membangun network dan sebagainya. Terus mas, ini Nah ini contohnya perkiraan omsetnya kalau SPW 3 itu ya misalkan satu juta di satu juta kemudian SPW 12 harus naik lagi 5 sampai sekian juta gitu kan. Kalau SPW 12 harus lebih tinggi lah ini dia. Ini contoh yang kemarin tahun lalu. Jadi kita ambil sekolahnya kita buang. Jadi anak-anak kita itu bisa uh, menghasilkan 44 juta. Anda lucunya gini, jurusannya TKJ tapi donat, jualannya donat. Tapi bukan itunya. Bahwa anak itu diberi kesempatan untuk melihat peluang, terus kemudian dia jalankan dan dilaporkan ke bapak ibu gurunya dan dinilai dapat sertifikat dan dia um, di rapotnya itu bisa dikembangkan. Dikasih nilai 10 misalkan itu yang misalnya di atas 10 juta. Nah ini ada yang kita datanya. Kemudian yang uh, SW6 bulan itu antara 1 sampai 10 juta. Dan orang-orangnya jualannya juga lucu-lucu gitu dia lihat, lihat produksi yang sesuai yang ada. Memang ini kan lomba, pesertanya 3000 di seluruh Indonesia yang masuk 700 dengan proposal dan produknya kita ambil eh, sekitar 25 yang teratas itu yang coba kita masukkan ini. Ini terus Mas. Nah, ini yang SW3. Ini yang terus kita dorong dengan kawan-kawan di eh, kita kembangkan untuk eh, pengembangan-pengembangan yang akan datang. lah sekarang dengan pola masuk ke kurikulum yang untuk tahun 2021 ini kita coba siapkan misalkan jurusan elektro kemudian PKK mana yang dari pengalaman itu untuk IOT-nya ataukah untuk jurusan BOKA mana dengan PKK dan masanya yang menjadi satu produk yang kemudian bisa dipasarkan dan sebagainya gitu terus mas ini dan ini juga ukuran performa untuk kepala sekolah yang kita usulkan. Ini kita coba, saya coba di Kalimantan Utara sinergi dengan kepala dinas. Karena di Indonesia itu yang kalau sekolah itu nurutnya sama kepala dinas provinsi. Nah, karena nasibnya apapun juga tergantung kepala dinas. Enggak, enggak terlalu nurut sama Jakarta, tapi nurutnya sama kepala dinas. Sehingga kita pakai tangannya kepala dinas untuk mendorong kepala sekolah mencari, menemukan kawan-kawan yang ada di sana. Gitu, kan? di masing-masing sekolahnya. Nah ini mereka-mereka yang sudah kelas 2, kelas 3, sampai 12, kita fasilitasi masuk UT. Kita masuk UT. Kita lagi negosiasi dengan UT, lagi nyiapin kurikulumnya, Juli akan jalan. Sehingga anak-anak yang punya bisnis tadi itu, kita ajak masuk ke jurusan kewirausahaan di UT, tapi dia tetap di sekolahnya. Dia menjadi mentor, tutor sebaya, mengembangkan bisnisnya, membantu gurunya. Jadi, dia bisa tumbuh berkembang di daerahnya, tapi dia akan dapat sarjana terapan. Kita sinergi dengan uh, UT itu untuk kewirausahaan, dengan UNPAD, kita dengan Fakultas Perikanan. Jadi, tetap omsetnya uh, perlu omset, uh, perlu produk, dan omset itu yang terus sebagai tolak ukurnya. Dan yang kita sepakat antara UT dan UNPAD nggak ada skripsi, Mas skripsinya tiap semester ada satu mata pelajaran yang sama namanya observasi pasar PBL sesuai dengan yang diarahkan oleh uh, Mas Fikan itu harus ada PBL-nya dan uh, kewirausahaan. Jadi tiap semester program yang kita susun ini itu harus ada produk rupiahnya, produk rupiah, produk fokus pada satu dua Lalu, ikan empat dua ikan gupi atau ikan uh, cupang atau ikan apa yang dia terus kembangkan dia ajak teman-temannya atau dia pasarkan atau penjualan per minggunya terus gitu sehingga dia tahu uh, uh, produknya penyakitnya kemudian tahu pasarnya distribusinya gimana itu udah kita mulai tahun lalu dengan empat sekarang coba kita kembangkan dengan sekitar 27 sub kampus uh, karena kan PTNBH dia PTNBH kan dia bisa buka jurusan uh, tergantung rektornya dan tergantung senatnya kalau kalau UT dia memang uh, tugasnya adalah jarak uh, jauh. Kalau Pens yang kita kembangkan memang dia dapat izin untuk D3 IT yang kita kombinasikan dengan siamir center. Jadi ini yang sedang kita garap uh, dengan uh, direkturat SMK, SMA kemudian uh, itu. Nah, wis sudah ya slide berikutnya, mas Anu PPT, -nope file yang yang satu lagi dan uh, nah. Nah, kita akan mengkoordinir tujuh CMU Center. Nah, ini yang coba kita dorong training-trainingnya kita kumpulin, kita kembangkan, terus uh, kita namain CMU Academy. Karena di Bangkok kemarin namanya CMU Kulit. Ya, sudah disetujui. Nah, sekarang kita coba yang Indonesia khusus, itu CMU Academy apa intinya bahwa Training-training yang dikembangkan oleh Siamu Center, tujuh Siamu Center itu coba kita convert menjadi 3 SKS, 12 SKS, Baik itu online atau offline, ini yang sedang terus kita garap, terus Mas, ininya, dan nah, ini contohnya yang dengan fans. Jadi sebelah kiri kita masuk, siami uh, center, uh, misalkan biotrop, ya, biotropnya yang di Bogor itu, dia mengembangkan banyak penemuan-penemuannya. Nah terus kemudian siswanya itu ada di Probolinggo, atau ada di Tulungagung, atau di Bandung, tapi induknya adalah di Surabaya. Ini yang uh, saya sama Pak Aris. Pak Aris dulu yang mengembangkan akademi komunitas. Sekarang kan izinnya juga ah, waktu zamannya Pak Aris dari sekjennya Dikti itu undang-undang uh, Dikti berhasil digulkan. Terima kasih Pak Aris. Undang-undang Dikti itu terus kemudian ada akademi komunitas sudah nya disempurnakan lagi. Nah orang belajar IT uh, kita punya 15 sub kampus sekarang. Kemarin dua minggu yang lalu, minggu lalu kita buka di tempatnya Jepang. Uh, untuk PMI sekarang kita juga coba lagi diskusi dengan Filipina kemudian Taiwan Korea dan juga dengan Malaysia yang dalam waktu. kita coba seberapa jauh itu bisa dibuka juga di sekolah Indonesia luar negeri di situ kalau Jepang sudah disetujui sama Pak Heri yang dubes, dubes Jepang tinggal promosi dan sebagainya sudah tanda tangan ini ya oleh fans ini jadi polanya kayak gitu terus saja, mas ini kampus utama hak dan kewajibannya terus 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 ini siami apa yang harus wajibannya? banyak lah ini contohnya jadi yang biasanya training training di siami uh, di Xiaomi itu tak kumpulin kita coba repeat lagi informasikan karena kita menjadi bagian suatu proses yang kampus merdeka oh ya anak itu ini contohnya aja terus mas ini ada paket A paket B paket C terus saja ini yang untuk pengetahuan nah, ini yang penting kita udah konsolidasi coba konsolidasi lagi Maret Juni ini sosialisasi ke SMK sebagai subkampus atau perguruan tinggi yang bisa dinanti. vokasi tapi online gitu vokasi tapi jarak jauh tapi bahasanya hanya bisa produksi dan rupiah gitu ininya Mei Juni pendaftaran pelaksanaan PIC setiap center ketarisnya ketaris kecil aja cuma kita mengkoordinir dan sebagainya fungsi koordinator kan koordinir aja menggabung-gabungkan terjadi di Saya kira itu, Pak Saofi, uh, sharing sedikit apa yang kita kembangkan uh, dalam pola-pola yang kita eksekusi sekarang uh, untuk anak-anak SMK, politeknik, maupun yang uh, perguruan tinggi di sekolah vokasi. Paralel dengan itu, kita lembangkan Kampung Bahasa Jepang uh, di 39 SMK dan SMA, uh, di mana targetnya studi ke Jepang ke, magang atau kerja SSW besok kita diskusi dengan kedutaan Jepang untuk bagaimana uh, persyaratan persyaratannya itu sampai saat ini 1.800 siswa seluruh Indonesia lagi dalam sistem dia ya, diajari online uh, Senin, Rebu, Jumat. Gimana syarat masuk konsorsium sekolah itu harus punya guru bahasa Jepang ya punya guru yang harus Uh, nyumbang 4 jam per minggu. Nah, ini kita mulai Februari sampai Juni kita coba ajari anak-anak terus nanti ujiannya uh, bahasa Jepang bulan Juli karena Japan Foundation itu Juli. Nah, itu yang sedang kita kembangkan yang bahasa Inggris juga kita develop bahasa Jerman juga develop. Kita coba meningkatkan kompetensi komunikasi sehingga anak-anak itu bisa kemanapun juga apapun jurusannya kalau komunikasinya pinter bagus dia akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan di Asia Tenggara atau beyond Asia Tenggara. Kira-kira itu sharing yang bisa saya informasikan buat kawan-kawan. Tunggu ditunggu kritikan saran untuk pengembangan bersama Direktorat SMK dan lain-lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Gatot Hari atas paparannya yang uh, sangat menginspirasi kita dengan SMK pencetak wirausaha serta penjelasan tentang Siamio. Ya, uh, telah hadir Bapak Profesor Adi Marwan di tengah kita. Namun sebelum beliau uh, membagi pengalaman beliau Uh, dari Jerman sana. Saya ingin menyapa bapak dan ibu-ibu atas pendidikan atau mantan atas pendidikan yang juga uh, belum sempat saya sapa tadi. Jadi selain bapak wakil delegasi tetap atau bapak deputi wakil tetap Profesor Fauzi telah hadir di tengah kita juga Ibu Alinda Zain ya atas pendidikan kebudayaan uh, RI di Tokyo tahun 2016-2020, Bapak Arif Rohman dari uh, London ya kebetulan beliau berangkat tahun 2020 yang lalu kemudian ada saya lihat di layar di sini ada Pak Warsito dari uh, Paris kemudian uh, Profesor Ismunandar uh, dari Kementerian Ristek Brin ya dan Bapak Yaya Sutaria dari uh, KBRI Beijing Baiklah telah hadir di tengah kita narasumber kita yang kedua Profesor Ardi Marwan beliau adalah atas pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia di Berlin tahun 2020 uh, hingga sekarang dan sebelumnya beliau adalah Guru Besar ya uh, aktif di Politeknik Negeri Pontianak beliau pernah me megang jabatan sebagai kepala pusat pengembangan pendidikan dan aktivitas instruksional P3AI yang ada di institusi beliau. Baik, beliau akan menyampaikan dan berbagi pengalaman kepada kita bagaimana pendidikan vokasi dalam percepatan pemulihan ekonomi pasca Covid-19 ini. Selamat pagi waktu Berlin, Pak Ardi. Selamat pagi, Pak Sofi. Terima Senang. kasih senang sekali atas kehadiran bapak. Sesuai dengan request bapak di awal presentasi bapak ingin memutarkan video. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk Profesor Andi. Baik, terima kasih kepada Pak Sofi, Direktur Mikroskopi Kemendikbud. yang saya hormati Pak Haris Iskandar, Bapak Ibu semua yang tidak bisa sebutnya satu persatu ya. Uh, terima kasih atas kesempatan yang luar biasa ya, yang diberikan kepada kami untuk bisa tampil dalam forum ini. Senang sekali bisa join dengan para senior ini, ya, uh, terutama Pak Sofi, Pak Agus, ya, kemudian Pak Gatot. Ini Berliner, semua ini pada masanya. <laughs> <murin> <laughs> ya. Jadi di Jakarta dan Berlin. Saya tuh keringat dingin ini Bapak-bapak sekalian ya, ibu-ibu sekalian ya, karena harus tampil di depan para senior saya yang dulu pernah bertugas sekian tahun di uh, Jerman. Ya, salam hormat untuk semuanya ya. Jadi izin uh, dalam kesempatan ini saya tidak akan uh, apa ya, cerita banyak ya tentang uh, Jerman dari sisi saya, dari konsep saya, tapi saya hanya sekedar akan menyampaikan apa yang Jerman punya terkait dengan pendidikan vokasi. Jadi dari website maaf dari presentasinya pun saya tidak buat sendiri, saya betul-betul murni ngambil dari presentasinya GoVet, ya GoVet itu adalah lembaga vokasi di Jerman yang fungsinya untuk kerjasama internasional. ya Kemudian videonya juga adalah diproduksi oleh GoVet. Jadi mari kita sama-sama kita menyaksikan video yang durasinya kurang lebih 8 menit untuk melihat konsep pendidikan vokasi yang ada di Jerman. Monggo kepada Operator ya, mohon ya. Terima kasih. Germany has had a strong economy and business landscape for many years now. This is the case for both big corporations and SMEs, including skilled craft trade businesses. One of the most important foundations for the success is the continual training of skilled workers in the German dual VET system. The system is so called because young people are trained in a two track system after they have finished school. Around 70% of their training time is spent in a company in the sector in which they later want to work, and 30% at the vocational school. The company and school based parts of the training are coordinated in terms of content and regulated by vocational education and training policy. Everyone gains from this. The trainees are able to orient themselves with clearly defined training standards. They learn occupations both in theory and by simulation, and parallel to the workplace in real operational practice. Training and training qualifications are recognized by the state, economy, and society throughout the country. The foundation for professional and economic success is thus laid. Since their training, the employers themselves are able to ensure that they always have enough skilled workers at hand. They are also able to partially adapt the training content to the needs of their company. Last but not least, dual vocational education and training is advantageous for the German state and society as a whole. In short, there are many winners in dual vocational education and training made in Germany. But how exactly does dual vocational education and training work? It enjoys a secure position in the German VET system between general education and the labour market and is an alternative to university level education and training. Before it begins, the adolescents decide on one of approximately 330 recognised training occupations. Not all occupations enjoy the same demand, however. Those who inform themselves in advance avoid learning what everybody else learns and may therefore also discover the occupation that really speaks to them. The companies advertise their open training places, and the trainees acquaint themselves with potential companies and the training they provide. They apply to the company that they find the most appealing, and if the application is successful, conclude a training contract. The training contract defines the most crucial details of the training duration, the learning content schedule, the training remuneration, that is, the trainee's wage, and holiday entitlements. The majority of this context is regulated by law. Training can now begin. The trainee will learn on set weekdays at the vocational school and at the company. While primarily general and basic specialist knowledge is taught at the vocational school, specific work steps are learned under real working conditions at the company. Their work is usually already integrated in real operational processes. After the training period stipulated for the respective occupational profile, a final examination follows, in which the trainees must prove their skills. Organized by the respective chamber, representatives of the employer and employee, as well as state vocational school teachers, are involved in the examination as members of the examination board. The training certificate is awarded if the examination is passed. Many doors are now open to the fully trained. They can work in the occupation in which they trained, two thirds even remain at their training company. Some add to their skills with a continuing education program, while others change to another profession. At present, almost half of all adolescents of school leaving age, more than 500,000 in total, complete dual vocational education and training. Almost all of them work in the occupation they trained in. Only very few are without a position after training. More than 400,000 German companies actively provide training, and around two thirds of them take on their trainees at the end. The dual vocational education and training system has a long standing history in Germany and is being continuously improved. Each occupational profile has been and is being continually adapted to meet changing societal and professional demands. A well-attuned and reliable system such as this is based on the cooperation between reliable partners in a binding legal framework. This framework is defined by a German legislature. It finances, oversees and inspects the public vocational school system. The vocational training act regulates all aspects that are not already covered by other laws. The legislature consults in detail with social partners and the chambers for this reason. Within the dual vocational education and training, it has specific tasks and functions. The social partners, that is, employer associations and unions, develop the standards for company based training in cooperation with the state. In addition, they oversee the progress of the training and, as a member of the examination board, the results too. Besides the state as legislator and the social partners, the chambers also play a crucial role. As the competent authorities, they advise, test, and qualify the companies providing training and their training personnel. They also organize the final examinations for individual occupations. All of them are working on the further development of standards in order to equip the training system for the future. They additionally provide diverse information for young people who want to orient themselves before deciding on a training program. Achieving sustainable economic and societal success thanks to qualified skilled workers is not exclusive to Germany. In an adapted form, other countries can use the principles of the German dual vocational and educational training system as a foundation for a sustainable training system. Cooperation between politics, economy, and social partners. Learning within the work process. Adoption of national standards. Qualified training personnel. Institutionalized VET research and advice. Together with the German Office for International Cooperation in Vocational Education and Training, and in order to provide target oriented advice to foreign institutions regarding dual vocational training, the German federal government has created a competent contact whose name is also a call to action Go VET! Terima kasih. Saya kira cukup videonya, teman-teman. Jadi bapak ibu sekalian videonya cukup mewakili ya sebetulnya ya tentang konsep VIT di Jerman ya. Jadi sudah cukup jelas. Tapi izinkan saya untuk menampilkan beberapa informasi dari slides yang juga dari GoVIT. Mohon perkenannya operator untuk menampilkan slide nya. Ya, langsung ke berikutnya. Ya, slide berikutnya, next. Terima kasih. Oke, lanjut saja ke slide berikutnya. Ya. Terus, ya jadi ya, Bapak Ibu sekalian, kira-kira begini ya konsep dual VET system di Jerman. Jadi memang di sini apa namanya konsep dual system ini atau yang lebih kenal dengan Ausbildung di sini itu sebagian besar ya itu berkontribusi terhadap tenaga kerja di Jerman. Ya, sebagiannya lagi itu dari mereka yang menempuh pendidikan tinggi. Jadi setelah menamatkan pendidikan menengah itu mereka bisa langsung ke Ausbildung ya untuk selanjutnya masuk ke labor market ya. Waktu yang dibutuhkan itu antara 2 sampai 3 tahun setengah. Lanjut Ya, ini kira-kira beberapa fakta ya, teman-teman, Mbak Ibu sekalian. Jadi di sini bisa dilihat bahwasannya rata-rata itu 52,9 persen itu populasi yang ada di Jerman itu masuk ke dalam program dual uh, Jerman. Ya, kemudian selanjutnya kurang lebih 1,32 juta ya trainees ya itu tergabung ke dalam uh, 325 pekerjaan ya jenis pekerjaan. Kemudian selanjutnya sini bisa dilihat di employers itu ada 400 lebih ya seperti yang kita lihat di video tadi itu dari total 2, juta sekian itu yang memberikan training atau kurang lebih 20 persen itu perusahaan yang ada di Jerman atau Indonesia di Jerman itu uh, join dalam program VIT ini di mana mereka setiap tahun itu melatih kurang lebih 500.000 ribu uh, trainees baru dan 74 persennya, 74 persennya itu langsung di, diterima kerja atau langsung dikontrak setelah selesai training di, di perusahaan tersebut. Ya, di sini bisa dilihat bahwasanya employers itu invest kurang lebih 18.000 euro per orang per tahun. Ya, di mana 62 persennya itu digunakan untuk training allowance dan allowancenya itu kisarannya rata-rata itu di angka 500 euro per bulan. Ya. Kemudian government government ini ya kontribusinya itu kurang lebih 6,84 billion ya untuk mensupport program uh, TVET ini. Ya, jadi cukup apa ya? Uh, ada konsistensi ya, ada, ada ada kontribusi yang kurang lebih seimbang baik antara pemerintah maupun perusahaan. Di mana di sini employers itu kontribusinya kurang lebih 7,7 miliar euro per tahun. Ya. Jadi ada ada harmonisasi antara pemerintah dan industri jadi uh, kerjasama ini itu menghasilkan apa namanya ekonomi yang kuat. Kemudian uh, angka pengangguran ya untuk untuk kalangan muda, kalangan milenial itu hanya di angka 4,7 persen. Lanjut. Uh, jadi di sini uh, sekalian, jadi bagaimana how dual system uh, dual TVAT works itu pertama adalah adanya motivasi ya, kemudian training contract, Kemudian adanya two coordinated learning venues yaitu di perusahaan dan di sekolah vokasi, independent examinations ya yang terdiri dari dari Kadin tadi ya atau IHK, kemudian juga perwakilan dari pemerintah, juga dari employer, kemudian the key to professional career, ya stakeholders monitor, supervise and support, ya khusus untuk IHK atau Kadin, mereka diberi wewenang oleh pemerintah untuk memonitor ya perusahaan-perusahaan yang menyediakan uh, training bagi tenaga uh, bagi siswa ya. Kemudian dual trade standards based on requirements of, of work. Jadi ada ada harmonisasi ya antara kurikulum yang diberikan dengan kebutuhan di dunia kerja. Selanjutnya juga ada comprehensive legal framework untuk memayungi program TVET di Jerman ini. Terus next Ya, jadi motivasi ya, motivasi mengikuti program TVET ini. Yang pertama untuk bagi anak muda yang ingin ikut ya. Jadi ada beberapa motivasi? Yang pertama I want to earn money. Ya, jadi di sini mereka yang ikut program Ausbildung itu tujuan utamanya ya mereka ingin kerja, ingin dapat uang yang rata-ratanya 900 euro per bulan. Kemudian I want to work in a skilled occupation. I want to further qualification, ya, tamat SMA, ya, mereka bisa langsung masuk ke jenjang pendidikan tinggi, vokasi, kemudian I want to learn something practical, ya. Jadi, kalau mereka uh, punya motivasi ini semua, maka program Ausbildung ini adalah yang paling pas untuk mereka. Lanjut, kemudian bagaimana bagi employer? Yang paling penting bagi employer adalah... Yang paling penting di sini adalah I want to save job familiarization and retraining cost. Jadi mereka bisa menghemat biaya yang begitu besar dibandingkan mereka harus langsung merekrut tenaga ahli ya atau pekerja yang yang memang sudah memenuhi syarat gitu ya. Dan dan mereka butuh waktu juga untuk orientasi kerja. Ya kemudian dengan mereka mempekerjakan trainees ya mereka juga bisa melihat dari aspek loyalitasnya dari 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 awal ya. Kemudian yang paling penting juga adalah I have a social responsibility to offer training. Jadi perusahaan merasa punya kewajiban juga untuk mendidik para anak muda. Ya, jadi selanjutnya I want to the I want the productive and innovative contribution of trainees. Jadi mereka bisa apa namanya? mendidik ya, mendidik calon tenaga kerja mereka sedini mungkin sehingga skill yang dibutuhkan itu setelah mereka menyelesaikan training maka bisa membantu untuk meningkatkan produksi produktivitas perusahaan penyedia training. Lanjut. Kemudian bagi pemerintah. Ya, bagi pemerintah government budget for are limited. Jadi ini juga strategi yang bagus ya, pemerintah tidak tidak bisa menanggung sendiri biayanya. Bayangkan kalau biaya yang dikeluarkan harus di angka tadi sekitar 13 an euro, 13 an miliar euro, ya itu cukup besar sekali. Angka tersebut justru dibagi dua, gitu loh. Sebagiannya ditanggung oleh perusahaan, ya. Kemudian um, jadi ya semuanya penting ya untuk pembang apa, -apa, apa, namanya peningkatan ekonomi bangsa, gitu loh. Jadi yang paling penting saya lihat di sini adalah pemerintah Jerman itu punya strategi yang jitu ya untuk save money, ya at the same time improve economy. Terus, Jadi, ya, Bapak Ibu sekalian, ketika akan mengikuti program TVET ini di sekolah vokasi, maka kontraknya itu sama dengan persis sama dengan kontrak kerja. ya Persis sama, di mana di situ disebutkan di video juga disampaikan, ya, itu ada masa trainingnya kapan mulai dan berakhir, ya, masa, masa uh, uji coba, ya training allowance, content of training, dan seterusnya. Terus? Lanjut? Ah, jadi ini yang paling penting ya, Bapak-Ibu sekalian. Di kita juga, bukan sudah sudah mengadopsi ini, gitu ya. jadi 70% dari training itu dilakukan di perusahaan. 30% itu dilakukan di sekolah vokasi. Mungkin bedanya di kita adalah, saya nggak tahu ya, mungkin Pak Sofi nanti juga bisa share, apakah di kita juga sudah punya sistem seperti ini, tapi di Jerman untuk masuk di masuk Ausbildung itu motivasi utamanya adalah pertama mereka ingin dapat allowance ya mendapatkan penghasilan kemudian pada saat yang sama mereka juga bisa mendapatkan kualifikasi dan 70-70% di sini itu di perusahaan. Jadi jadi pintu masuknya itu di perusahaan bukan di sekolah. Jadi mereka mendaftar, melamar seperti melamar kerja tapi yang mereka cari adalah posisi trainees atau Ausbildung dari situ perusahaan menyeleksi apakah memenuhi syarat. Ketika memenuhi syarat, maka akan diterima. Maka selanjutnya dilakukanlah kontrak. Ya, terus. Ya, bisa kembali yang tadi Mas. Ya. Ke sebelumnya. Ya. Jadi ini ya Bapak Ibu sekalian. Jadi konsepnya ini bisa seperti ini. Bisa eh, tiga hari dari dalam satu minggu itu dilakukan di perusahaan, kemudian dua harinya itu di sekolah ya atau bisa juga diblok itu loh misalnya dua tahun pertama itu di perusahaan, setahun terakhir di sekolah misalnya. Ya, jadi bisa seperti itu. Tapi umumnya seperti ini. Jadi 70% 30%-nya kelihatan dari uh, tabel ini. Lanjut. Uh, jadi ya uh, Bapak Ibu sekalian, eh uh, beda dengan dengan apa ya dengan sistem perkuliahan umumnya di sini komposisi examinersnya itu terdiri dari berbagai macam stakeholders ada perwakilan kadin kemudian employers employees ya kemudian vocational school teachers ini semua terlibat untuk melakukan ujian tahap akhir bagi trainees yang akan menyelesaikan programnya misalnya selama tiga tahun kemudian setelah lulus mereka akan mendapatkan sertifikat yang dikeluarkan oleh kadin dan sertifikat ini diakui di seluruh Jerman untuk bekerja pada profesi di mana dia menekuni program TIFED-nya. Berikutnya. Jadi ini ya teman-teman, bapak-ibu sekalian, ketika sudah selesai program TIFED-nya, maka si trainees ini maka bisa langsung masuk ke pasar kerja. Atau, atau ketika mereka ingin melanjutkan lebih lebih apa namanya, lebih lanjut ya ke perguruan tinggi mereka juga bisa langsung masuk ke perguruan tinggi. Ya, jadi ini juga suatu kesempatan yang luar biasa. Selain bisa bekerja, mereka juga bisa masuk ke universitas untuk lanjut studi. Terus Ya, jadi ini bagus sekalian di video juga sudah kita lihat tadi adanya harmonisasi antara berbagai macam stakeholders di antaranya adalah Kadin atau IHK, kemudian pemerintah Ya, kemudian ada social partners ini seperti labor union ya serikat buruh atau serikat pekerja, mereka semua terlibat dalam rangka monitor, supervise, and support. Next, saya kira ini skip saja karena ini ketika 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 apa namanya kita ingin me, 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 memunculkan profesi baru ya yang belum ada misalnya. Jadi ini prosesnya. Saya kira ini skip saja. Next. Ya, jadi ini, uh, bapak Ibu sekalian, jadi adanya koordinasi yang 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 baik ya antara kurikulum ya dengan standar uh, perusahaan. Jadi mereka duduk bersama untuk menentukan uh, standarnya secara bersama, sehingga mereka-mereka atau trainee yang sudah menyelesaikan uh, pendidikannya di sekolah vokasi ini begitu selesai mereka sudah siap uh, masuk ke industri yang membutuhkan skill yang mereka dapatkan di di dunia vokasi tersebut. Saya kira ini cukup banyak ya slide-nya. Dan saya kira saya stop dulu di sini. Nanti kita lanjutkan dengan sesi tanya-jawab jika ada pertanyaan terkait ini. Tapi intinya, Bapak-Ibu sekalian, program TVET Jerman ini sudah 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 berjalan begitu lama ya. Sudah 125 tahun lebih. Sehingga sudah established. Dan saya kira dengan adanya bijan vokasi di mendikbud kita juga sedang mengarah ke sana untuk mengharmonisasikan antara industri dan pendidikan. Dan seperti yang Pak Sofi dan teman-teman di Dijen Vokasi sering gaungkan terjadinya pernikahan massal gitu ya. Dan dan pernikahan massal di Jerman sendiri sudah berlangsung cukup lama gitu loh. Di mana angka pengangguran ya untuk kalangan milenial itu kecil sekali di angka 4%. Ya, jadi luar biasa dan ini juga strategi yang bagus dari pemerintah Jerman untuk cut cost dan improve ekonomi. Saya kira itu dari saya Pak Sofi, terima kasih. Terima kasih Pak Ardi atas paparan Bapak tadi, termasuk video pengantarnya yang 8 menit pertama. Sebelum kita lanjutkan ke sesi tanya-jawab, saya ingin menyapa kolega dan rekan sejawat, yaitu Profesor Farid Ma'ruf yang sedang bertugas di Kuala Lumpur, dan Bapak Usman Sihab, atas Pendidikan dan Kebudayaan RI di Kairo tahun 2016-2020. Semoga Bapak-Bapak sehat-sehat selalu di tempat tugas masing-masing. Baik, kita masih mempunyai waktu 35 menit untuk sesi diskusi ini sebelum saya lemparkan ke forum. Saya ingin bertanya sedikit kepada Pak Ardi yang sedang di Berlin, bagaimana pelaksanaan pendidikan vokasi pada era pandemi saat ini, Pak Ardi? Silakan. Siap, ya, terima kasih Pak Sofi. Pertanyaan sangat relevan sekali di kondisi sekarang ya jadi memang seperti di kita Pak Sofi dan Bagus Bapak Ibu sekalian, pandemi ini juga berpengaruh terhadap pelaksanaan program pendidikan vokasi di Jerman. berapa profesi itu mau tidak mau terdampak ya karena di sini misalnya restoran itu tutup Pak Bu untuk untuk yang apa namanya makan di tempat ya dan di situ juga banyak trainees-trainees trainees yang pada ikut program itu gitu loh sehingga dari informasi yang saya dapatkan, sebagian mereka itu mengalami pemotongan upah gitu loh. Misalnya dari yang harusnya mereka dapatkan 900 per bulan itu dipotong setengahnya 50 persen, jadi lima sekitar 400 an sekian gitu. Tapi pendidikan sendiri tetap berjalan, ya. Kemudian ada juga yang switch, switch dari yang harusnya mereka tahun ini misalnya melakukan training di perusahaan, ya switch ke sekolah vokasinya jadi di mana mereka kuliah online, kemudian nanti setelah kondisi membaik baru kembali ke, ke program awal yaitu magang ya atau bekerja di perusahaan. Saya kira itu Pak Sofi perkembangan yang terjadi saat ini. Terima kasih Pak Ardi luar biasa lugas jawaban bapak, bapak ibu sekalian di ruang diskusi kita ada 27 orang ya partisipan dan ada 2.000. 100 lebih para pirsawan kita yang menonton atau melihat langsung melalui YouTube kita. Baik, masih ada 34 menit untuk kita berdiskusi menggunakan media virtual kali ini. Tema kita adalah penguatan pendidikan vokasi untuk percepatan pemulihan ekonomi pasca COVID. 19 hadir uh, di tengah-tengah kita juga bapak ibu atas pendidikan aktif maupun yang sudah purna tugas kesempatan ini saya berikan kepada bapak ibu mudahan ada yang ingin bertanya sebelum saya mengajukan uh, beberapa pertanyaan kepada narasumber kita narasumber kita yang pertama tadi bapak dr Gatot Hari Wiryanto telah mengemukakan apa itu uh, siamio dan uh, tujuh pusat-pusat uh, uh, yang Uh, mengampu pendidikan uh, dan kerjasama antara menteri-menteri pendidikan se-Asia Tenggara, kemudian beliau juga menceritakan dan memaparkan kepada kita bagaimana SMK, Pencetak Wira Usaha, Pak Ardi telah memaparkan kepada kita tentang kondisi pendidikan vokasi yang ada di Jerman pada saat ini. Silakan, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Bisa langsung di ruang diskusi ini. Uh, saya lihat dulu di Pak Usman, ada yang ingin dikomentari, sudah menyalakan video. Mungkin ada yang ingin dikomentari oleh Pak Usman kepada dua orang narasumber kita. Oh. Baik, Bapak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Usman. Saya minta maaf terlambat dan terima kasih diberi kesempatan untuk uh, menyampaikan atau menanyakan sesuatu. Ini adalah pembelajaran yang penting yang kita terima dari Jerman khususnya dan terima kasih atas informasi yang diberikan oleh Pak Gatot. Ke untuk Pak Ardi Marwan. Saya lihat bahwa pendidikan vokasi yang ada sekarang ini seperti yang Bapak sampaikan tadi adalah pendidikan yang uh, sudah lama dan sudah jadi uh, tentunya prosesnya panjang dan menurut Bapak tadi sendiri juga mengatakan itu sudah lebih dari 100 tahunan. Saya pikir uh, kita memerlukan uh, pembelajaran bagaimana mereka mulai dulu atau kita harus melakukan riset 100 tahun yang lalu bagaimana mereka memulai. Kita tidak atau saya ya meskipun apa yang ada sekarang kita mungkin bisa menjiplak tapi untuk menjiplak sesuatu yang jadi itu tidak mudah. Dan perkembangan sebuah negara itu negara kita dengan negara mereka secara psikologi atau sosial psikologisnya sangat berbeda apa yang mereka miliki belum tentu bisa secara langsung kita adopsi adopsi karena adanya perbedaan lingkungan, fasilitas, kondisi psikologi sosial kita, sosiologi masyarakat, psikologi sosial masyarakat kita dan lain sebagainya. Maka saya justru melihat bagaimana kita harus mengkaji bagaimana mereka memulai proses dengan segala kesulitannya yang mereka mereka hadapi saat itu sehingga apa yang pernah saya katakan bahwa direktorat yang sekarang ada ditangani oleh bapak direktur Sofi adalah direktorat yang penting uh, tapi memang tidak mudah untuk mengawinkan sesuatu dan apalagi perkawinan massal, kalau tidak ada proses taaruf perkenalan antara kedua orang tua dengan perusahaan atau sekolah dengan perusahaan mencari kebutuhan masing-masing ya kan dari kebutuhan masing-masing, itulah kemudian terjadi perkenalan yang lebih erat. Kemudian, terjadi apa ini? Kunjung sana, kunjung sini, baru setelah itu nikah. Nah, dan itu hasil pernikahannya akan matang, baru akan melahirkan satu produk anak yang betul-betul baik dan siap untuk kemudian bisa dikembangkan. Seperti halnya pernikahan kita, itu diperlukan proses yang panjang oleh seseorang yang mau berkenalan yang untuk menaik jenjang pernikahan. Nah, saya lebih concern lagi adalah saya melihat bahwa kesalahan fatal dan kenapa kita tidak berhasil dengan mengadopsi adalah karena ketidaksesuaian sosial, sosial, sosio psikososial kita dengan masyarakat yang kita mau contoh, gitu ya. Dan lebih lagi ketika ia dengan mudah bisa saya melihat bahwa apapun yang kita pelajari dari negara barat dan adopsinya itu mungkin bisa tapi kita harus melalui studi dan riset betul tentang proses bagaimana mereka memulai itu dan tantangan-tantangan yang mereka hadapi dan itu adalah fase kita sekarang fase kita sekarang adalah justru ketika kita mulai adalah bagaimana belajar bagaimana mereka atau negara maju memulainya. Karena ketika kita sekarang mengadopsi dan itu akan primatur hasilnya. Memaksakan perkawinan dengan tiada ada proses perkenalan ta'aruf dan sebagainya yang secara matang. Seperti halnya kita tidak tahu bagaimana Jerman itu memulai dulu 100 tahun dengan berbagai problemanya, Bagaimana memulai secara kultural, psikologi masyarakatnya, kesiapan infrastrukturnya, dan sebagainya? Perbedaan infrastruktur yang mereka miliki dengan kita sangat jauh, sehingga itu tidak mudah. Kemudian, kita mengadopsinya begitu saja. Saya pikir ini dalam teori pembangunan harus menjadi perhatian, dan ini penting dalam ilmu sosiologi yang kita harapkan untuk bisa melihat. Bagaimana dan apa yang sebenarnya bisa kita lakukan ketika harus kita belajar dari tempat lain? Terima kasih, itu saja yang dapat terima kasih. saya sampaikan. Masih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Pak Ardi, karena uh, yang bertanya sudah mulai mengantri. Setelah itu, ada Pak Arif Rohman dan Pak Farid. Nanti sebentar lagi, ya. silahkan Pak Ardi, kesempatan untuk Bapak. Terima, terima kasih, Pak Sofi saya kira nanti yang bisa menjawab pertanyaan ini adalah lebih pasnya Pak Sofi ini ya karena yang yang sedang apa namanya menjabat di direktur Dijen Vokasi. nanti bisa ditambahkan Pak Sofi dan juga rekan-rekan saya senior senior saya Pak Gatot dan Pak Agus yang monggo Pak disilahkan kontribusinya kalau saya apa yang dikatakan Pak Usman itu I can agree more Pak Memang itu harus kita lakukan gitu loh, ya. Saya setuju kalau kita bisa mencari informasi ya dari awal bagaimana Jerman mengadopsi sistem TVEt-nya gitu. Loh. Tapi sebetulnya Jerman sendiri sudah terbuka pak dengan mereka mempunyai lembaga yang namanya GoVet tadi gitu. GoVet ini sebetulnya menyiapkan apa yang dibutuhkan oleh negara sahabat gitu, loh, ketika ingin me me apa namanya bukan mengadopsi secara utuh ya, tapi ingin mempelajari konsep dual system yang ada di Jerman gitu loh. Mereka siap untuk kontribusi. Bahkan di kita juga sudah sudah punya kebijakan itu yang disebut dengan defect reform. Ya, itu sudah cukup lama ya di penas. Dan informasi terbaru di April ini Insya Allah akan ditandatangani kerjasama Tvet yang baru antara Jerman sama Pemri pemerintah RI. Gitu. Di mana salah satu poin di draft itu yang saya baca yang akan di apa namanya yang akan dilaksanakan adalah akan dibentuknya German Center of Excellence ya jadi nanti kita lihat seperti apa nanti ini German Center of Excellence nanti mungkin Pak Sofi dan timnya yang akan bisa lebih paham ya karena mau tidak mau German Center of Excellence ini akan langsung bersentuhan dengan dirjen vokasinya ke mendikbud gitu loh. jadi saya setuju Pak Usman jadi memang kita harus melakukan napak tilas ya ya terhadap proses uh, bermulanya ya uh, sistem vokasi yang ada di Jerman ini sehingga bisa well established seperti kondisi yang saat ini. Monggo pada Pak Sofi dan Bapak-bapak yang lain dari Jerman bisa ditambahkan. Terima kasih Pak Ardi atas jawaban Bapak luar biasa karena ada Pak Gatot yang juga uh, menyelami uh, Bonn dan Berlin uh, sejak tahun 1996 sampai 1999 kita mohonkan pandangan beliau atas pertanyaan Pak Usman tadi. Perlukah kita mesti belajar 100 tahun dulu melihat sosiokonomi Jerman pada saat itu dan seterusnya dan sebagainya. Silahkan kepada Pak Gatot waktu dan tempat kami persilakan untuk menjawab pertanyaan Pak Usman. Saya cuma melihat sesuatu yang nyata saja. Bagaimana masyarakat Jerman itu taat hukum taat hukum dalam arti kata se sejak anak TK itu e, buang sampah pada tempatnya kemudian antri kalau dia orang nyalip itu malu kalau ada dia bukan partnya jalan mobil di Jerman itu walaupun ada buru-buru dia tetap antri kemudian kalau ada apa ambulan dia minggir semuanya kesadarannya tinggi karena itu melalui pendidikan kalau bilang pendidikan karakter yang cukup kuat di uh, uh, di Jerman sendiri dan hal-hal uh, itu satu lagi juga karenanya ada empat musim dan yang kedua sampai saat ini memang di Eropa itu yang kita tahu dari segi ekonomi Jerman yang paling kuat uh, dari GNP dan sebagainya dan tingkat kemandiriannya tinggi. Terus kemudian satu lagi yang saya lihat itu mungkin karena pendidikan dia itu tidak pernah nyontek istilahnya gitu. Dia malu kalau nyontek. Dan kalau dia nggak lulus ya nggak lulus. Kalau dia dua kali nggak lulus ya DU dari universitas. Semua orang lulusan eh, SMA itu masuk 100% ke perguruan tinggi tanpa koleksi, kecuali kedokteran. Tapi begitu dia masuk for diploma, jawab zaman saya, seribu orang masuk jurusan mesin, 500 rontok gitu. Karena dia nggak lulus. Dan dia, dia sadar untuk itu. Go or not go. Jadi, uh, udah terdidik oleh hal yang kesariannya maupun pendidikannya. Itulah yang menyebabkan dia uh, taat asa, saat hukum, apapun juga yang uh, dilakukan. Ini dari sudut pandangku ya. Uh, dan berapa jauh itu bisa dikembangkan ya kita sendiri anda lihat sendiri lah kalau di Indonesia yang saya amati di mobil di Jakarta aja kan anda kita bisa balapan kiri kanan atas bawah istilahnya ada jalannya itu bisa diambil dan sebagainya nah, kesadaran kesadaran itu yang yang kita hilang bukan hilang kurang tegas atau kita nggak banyak nggak diajarkan punya rasa malu kalau kita menyalain aturan. Itu yang aku lihat perbandingannya. Ya. dari segi implementasi yang aku, kalau kita bisa melakukan satu yang taat asas dan sebagainya, itu yang mungkin akan menjadi lebih baik lagi di masa mendatang. Dan Jerman 80 juta, kita 260 juta beda urutannya. Dan nggak mudah memang, tapi kita menuju ke sana. Itu saran. Nah, pendapat saya. Terima kasih Pak Sofi. Terima kasih Pak Gatot atas tambahan jawaban Bapak sesuai dengan pengalaman Bapak saat di Bond dan di Berlin. Masuklah kita kepada pertanyaan berikutnya Pak Arif Rohman dari London itu masih pukul 10 pagi lewat 8 di London ya Pak Arif. Semoga Pak Arif sehat selalu. Berapa suhu di London sekarang Pak? Ya sekitar 4-5 gitu sekitar situ Pak. Agak dingin memang agak dingin. Silahkan, waktu dan tempat untuk Bapak. Baik, um, saya kalau bicara tentang apa vokasi, uh, saya sebetulnya pengen, pengen tanya tentang bagaimana pengalaman Jerman itu mengelola si anak tiri. <laughs> Maksudnya begini, biasanya kalau orang bilang vokasi selalu fakultas yang teknik gitu ya, teknik-teknik. Nah, bagaimana dengan pengalaman Jerman itu mengelola fakultas-fakultas yang sosial humaniora. Hmm. Jadi apakah ada ada apa namanya ada trik-trik khusus sehingga uh, mereka itu juga menghasilkan mungkin ya pemikir-pemikir besar atau humanis-humanis uh, yang muncul di belahan dunia ini ya semacam pendekar silat sabu hitam gitu sehingga sampai misalnya pemikiran-pemikiran para uh, kalau boleh dikatakan pemikir kritis dunia ini kan Eropa, tapi banyak di Jerman. Ya. Nah ini saya ingin tahu gimana, karena kita itu kalau bicara Nobel, selalu Nobelnya dari Eropa, Amerika. Tapi Nobel Indonesia itu mana? Gitu. Barangkali ada sistem yang dalam kita menciptakan ini apa calon Nobelis ini loh Pak. Jadi pertanyaannya bagaimana? Ini sudah bertahun-tahun ber selalu Bagaimana dengan anak tiri kita ini, Pak? Mohon saya minta jawabannya. Karena ini Jerman kan ternyata ada Freud ah, di sana. Uh, apa uh, kalau ilmu sosial itu yang pemikir-pemikir bermas dan sebagainya apa, di Jerman. Ya. Saya ingin tahu ini, Pak, ceritanya Pak Ardi gimana setelah berada di situ selama beberapa bulan. Ma'aturmohon, Pak. Terima kasih Pak Rifwan. Silahkan Pak Ardi uh, untuk menceritakan tentang kondisi sosial humaniora ya uh, ilmu di universitas-universitas yang ada di Jerman sehingga lahirlah pemikir-pemikir besar dari Jerman. Monggo hey setelah itu nanti Pak Gatot yang saya berikan kesempatan. Monggo. Um, ya. Terima kasih Pak Sofi. Izin Pak Gatot. Um, terima kasih Pak Arief. Um, kalau bicara tentang vokasi yang saya sampaikan tadi ya, yang menerapkan konsep dual system ya Pak Arief, saya tidak melihat ada anak tiri di situ. Saya tidak melihat itu. Kenapa? Karena memang pintu masuknya dari industri, perusahaan yang membutuhkan bidang yang dibutuh, bidang yang diinginkan gitu ya. Misalkan dia membutuhkan tenaga perawat lansia, misalnya ya, maka dia akan advertise di, di website, misalnya ya, di Ausbildung. Dot misalnya ya, kan mereka akan buka pengumuman gitu loh, lowongan kerjaan gitu loh, trainees gitu, loh, membutuhkan trainees. dan juga untuk bidang engineering juga sama seperti itu. Jadi, kalau bicara tentang vokasinya Jerman, saya tidak melihat konsepnya anak tiri gitu loh, tapi tetapi di Jerman juga ada. Of Applied Sciences, Pak Fakhrusule. Ya, dan ini saya kira padanannya lebih ke politeknik di kita gitu loh. Karena mereka studi tiga tahun ya untuk program sarjana atau tiga tahun setengah, di mana satu semesternya dilaku, di, 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 di apa, digunakan untuk magang di industri gitu loh. Ya, atau di perusahaan. Ya, tapi kalau untuk yang Asbildung tadi, saya secara pribadi ya, pendapat saya pribadi, setelah saya, saya lihat itu lawan pekerjaannya, itu tidak ada bedanya antara bidang sosial humaniora dan juga engineering gitu. Jadi dalam konsep anak tiri mungkin saya tidak ketemu di situ. Tapi kalau konsep anak tiri di universitas mungkin bisa saja ada ya. Tapi saya juga tidak terlalu eksplorasi. Tetapi bicara tentang vokasi saya saya tidak menemukan adanya anak tiri. Semuanya emas, Pak. Ya, karena terbukti 94 96 sekian persen begitu tamat, begitu lulus dapat sertifikat ya. Dan bekerja gitu. Jadi itu Pak Arif. Mungkin Pak Gatot nanti mungkin bisa menemukan konsep anak tiri ini. Siap. Terima kasih Pak Ardi atas jawabannya. Sebelum saya berikan kepada Pak Gatot, kebetulan kita lihat di layar Prof Agus Subianto sepertinya sudah menyalakan video. Apakah Prof Agus Subianto atas pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia di Berlin tahun 2012-2016 dan sebelumnya juga beliau adalah asisten atas pendidikan dan kebudayaan mudah-mudahan kita ingin mendengarkan pengalaman beliau dalam hubungannya adalah pendidik, penguatan pendidikan vokasi untuk percepatan pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Prof. Agus Rubi, kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Pak Fauzi. Pak Saufi, Pak kok Fauzi. Ini kami sangat gembira sekali ini ketemu guru saya ini, Prof. Gadot ini. Kalau saya sebut ini Prof. Gadot ini. Karena beliau yang memprofesorkan mem saya ini. Bahas, eh, saya masih masih mahasiswa di Paderborn beliau atasnya pendidikan di Jerman. Saya ingin menyampaikan ini eh, tadi eh, menggarisbawahi pertanyaan dari Pak eh, Pak siapa tadi itu Pak, Pak Ismar Rahman. Pak Pak, Rahman. Pak Arif Pak Rahman. Rahman Pak Rahman. Jadi Pak Rahman eh, kalau di Jerman itu eh, tidak ada itu namanya anak tiri dan kemudian yang yang apa yang sosial malah justru Sosial humaniora itu sangat kuat sekali. Itu semacam, kalau kita lihat, juga mengenai pendidikan Islam di Zulfarid, itu ya, sains Islam itu luar biasa berkembang. Mereka bahkan uh, mengkaji beberapa buku-buku uh, ya, atau bahkan kitab-kitab uh, yang ada di dunia. Nah, juga termasuk di dalam uh, pendidikan vokasi ini, orang sosial itu bisa masuk ke vokasi. Nah, menarik ini banyak sekali ini beberapa catatan saya itu ketika mereka sudah lulus di apa bahasa begitu ya ternyata begitu pula tidak bisa dapat bekerja mereka apply ke Ausbildung karena Ausbildung ini terbuka untuk setiap orang intinya adalah bahwa mereka itu mampu dan ingin eh, apa memperkuat atau mengembangkan kemampuannya jadi Ausbildung itu bebas tidak dibatasi oleh kelompok tertentu. Artinya walaupun dia itu lulusan dari sosial humaniora kalau dia skillful, ketika begitu dites untuk masuk kepada eh, sebut saja bidang-bidang tertentu, mereka berhasil maka mereka juga bisa. Nah, ini pengalaman saya. Ya, kemudian yang tadi saya juga Pak Prof eh, Adi Marwan tadi mengatakan bahwa eh, bagaimana sekarang vokasi ini mendorong anak muda. Jadi anak muda sejak kecil itu sudah terpatri. Karena sejak lulus dari kelas 5 SD, ya, saya, saya kalau mohon maaf nanti kalau mungkin diluruskan sama Pak Andi, Pak Saufi, sama Pak Gadot, mereka sudah dipetakan, Pak, di 5 itu. Jadi anak-anak itu kadang diajak itu ke tempat pusat-pusat vokasi, ya kemudian diajukan, bahkan pula ada Orang yang ahli di bidang kecantikan, ahli yang di badan lukisan, pelukis, dan sebagainya mereka anak-anak itu ditunjukkan. Kemudian diajak. Kebetulan sebagaimana dikatakan oleh Pak Gatot tadi, pembentukan karakter sejak paut, sejak usia dini. Nah, ini yang menyebabkan kenapa anak-anak di Jerman itu begitu kokohnya. Ya, begitu dia sejak kecil juga eh, seringkali didongengi oleh anak, oleh ibunya, bapaknya. Kemudian disiplinnya ditata terus sampai dia gede. Dan pelajarannya, mulai fondasinya itu tidak banyak. Gitu. Mereka itu hanya mendengarkan, melaksanakan, tidak membaca. Nah, ini penting bagi mungkin nanti di apa di PAUD itu bahwa jangan sampai anak kita itu diberatkan. Kemudian, Pendidikan vokasi ini memberikan masa depan. Jadi makanya tadi dikatakan 52 persen itu langsung masuk ke berusaha. Dia masuk Ausbildung dan saya. Kalau saya ingin menjalankan jadi ahli gigi, maka dia nggak akan masuk ke dokteran gigi, tapi cukup belajar di ahli giginya. Ini demikian Pak Saufi tambahan dari saya dan ini menarik sekali. Saya sangat apresiasi dan termasuk reuni ini dengan Gak sesama betul. berliner, berliner. sama Jerman. <laughs> satu ada aduh virus berliner betul, betul, betul. <laughs> Alhamdulillah. Pak Gatot ya. ingin menambahkan silakan Pak Gatot pertanyaan ya. Ya, Pak ini. Rohman tadi silakan gini Pak Rohman Uh, yeah. di sana memang karena kaitannya ekonomi dan dan kaitannya nya tinggi dia selektif sekali dia dalam pendidikan itu satu contoh gini 995 waktu aku masuk pertama kali eh, enggak tahun 80 uh, waktu masuk aku di aken itu ada tulisan uh, fakultas pendidikan dibubarin jadi jadi jerman menganut bahwa uh, guru itu harus punya dasar dulu Apapun bidangnya tadi termasuk hard engineering atau sosial sosial dan sebagainya dan dia harus punya dua ilmu dua bidang terus kemudian ditambah dua tahun untuk ngajar jadi itu yang buat kami juga sok Oh, nggak ada pendidikan guru oh ada tapi setelah ya punya dasar ini yang yang ada kemudian yang kedua dari anakku masuk di sekolah Jerman gitu aku cuma melihat aku pun ditanya gurunya anakmu sakit enggak kenapa enggak pernah bertanya gitu kan saya terngamati di kelasnya begitu guru bertanya sesuatu itu yang ngacung itu 90 persen anak-anak ngacung mau jawab keinginan untuk menjawab dan sebagainya tinggi jadi encouragement itu beda gitu kalau anak Indonesia begitu ditanya dingkluk kabe tunduk semuanya Enggak berani jawab ada sesuatu yang agak berbeda yang terjadi dari segi yang pengamatan ini dan tadi betul kata Pak Adi, Ruf Sule, kita kita sudah coba dengan sekolahnya Politeknik Surabaya itu sinergi dengan Jerman, hanya yang berupa akademi di mana harus industri yang menyeleksi baru disekolahkan. Tapi pada level lebih tinggi, yang tadi Ausbildung juga begitu. Aku juga mau tanya dengan Pak Ardi Ausbildung sekarang gimana perkembangannya, karena berbondong-bondong anak-anak SMK SMA itu ke Jerman karena salah satunya Ausbildung itu menarik atau di Asia juga ke Jerman. Nah ini yang yang menurut saya mereka punya sama apapun jurusannya tinggal uh, pengembangan sesuai dengan keinginan dan kemauan mereka. Kebebasan tinggi sekolah gratis mau sekolah apa aja boleh dan tinggal lapangan kerja. Vision-visionnya di mana gitu itu aja sih tambahnya terima kasih terima kasih Pak Gatot luar biasa tambahannya uh, tadi dalam waktu penjelasan atau pemaparan uh, Prof Ardi sempat menyampaikan akan ada kerjasama ya sebenarnya sudah ada kerjasama Indonesia Jerman karena hubungan diplomatik kita sejak tahun 1962 nah, akan ada penajaman kerjasama yang telah disepakati pada zaman Pak Jokowi tahun 2016 dan 2000 uh, dan maaf uh, Pak Jokowi dengan Ibu Angela Merkel pada tahun 2016 akan ditindaklanjuti lebih dalam lagi tadi kalau tidak salah kata Pak Ardi. Dan sebentar lagi kita akan menghadapi Hannover Messe ini tahun 2021 ini tepatnya tanggal 12 sampai 16 April 2021. Mungkin Pak Ardi ingin atau dapat menceritakan kepada kita apa kerjasama berikutnya khususnya vokasi antara Indonesia dan Jerman. Silakan Pak Ardi. Baik, terima kasih Pak Sofi. Uh, saya sudah sempat singgung tadi sedikit di awal bahwasanya salah satunya akan ada rencana untuk pembukaan ya atau pendirian German Center of Excellence. Jujur, memang ini ide awalnya berasal dari Pak Dubes kita ya Pak Arief Hafaz Sobroseno karena beliau ketika menjabat itu di awal-awal langsung dapatkan mandat dari Pak Jokowi untuk memperkuat hubungan vokasi Indonesia-Jerman. Dan beliau berpikir, kalau ada Center of Excellence Jermannya di Indonesia, informasi apapun yang dibutuhkan tentang Jerman itu bisa dapat di Center of Excellence ini. Cuma bentuknya seperti apa? Apakah ini berupa politeknik baru? Apakah ini menjadi uh, apa ya? Seperti itu. Tapi jelas yang jelas dari pembicaraan itu Center of Excellence tidak akan berada di satu kota. Mungkin tersebar di beberapa kota Mungkin yang pendidikan Jerman akan dibangun di situ Ya. Kemudian yang kedua adalah di salah satu poin penting yang di, di akan disepakati ya dalam MOU itu adalah adanya pengakuan eh, apa namanya um, kualifikasi vokasi antar dua negara itu. Ini penting sekali ya. Ini penting sekali Bapak sekalian. Jadi bagaimana nanti misalnya D3 politeknik kita itu langsung disetarakan misalnya dengan mudah-mudahan Ausbildung program apa di sini gitu loh. Sehingga bisa langsung mendapatkan eh, izin untuk kerja di Jerman untuk saat ini kan ketika lulusan politeknik di Indonesia mau ke Jerman mau bekerja itu harus melalui assessment dulu ya oleh lembaga yang ada di sini gitu loh ya dan harus saya katakan dan ini berita kurang bagus itu diploma 4 kita itu belum diakui sebagai sarjana itu akan diakui secara case by case ya artinya si calon calon masukin yang S2 ini misalnya yang ke Jerman di vokasi misalnya itu harus mendapatkan assessment dulu gitu loh dan itu butuh proses paling nggak tiga bulan gitu. jadi saya terus terang sudah berkirim email sudah berkomunikasi dengan uh, pihak terkait ya yang mengelola anabin itu sudah dapat jawaban dan kita sedang mempersiapkan undang-undangnya di kita dan mereka minta itu akan kita update dulu gitu sehingga nanti saya ingin menembus maksudnya di diploma 4 itu ya itu sarjana gitu loh. sehingga itu setara uh, dengan sarjana umumnya dan bisa S2 gitu. Loh. Ya sama lulusan SMK kita ini, ini PR juga ini. ya Bagaimana SMK kita juga bisa masuk universitas di sini, ya karena SMK kita juga masih terkendala. Jadi itu salah satu uh, apa ya PR besar kami ya uh, yang harus target saya bisa bisa kami keluarkan di masa tugas adik Bud ini gitu loh. luar biasa. Jadi, terima kasih. Ya itu update okay. ya Pak Sobat. Oke okay. terima kasih banyak Pak Ardi luar biasa. Langsung Ibu Alinda mantan Adikbud KBRI Tokyo 2016-2020 ingin mengajukan pertanyaan kepada Narasumber. Untuk Ibu Alinda, waktu dan tempat, kami persilahkan. Iya, terima kasih Pak Taufi, Pak Direktur. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Uh, salam kenal Pak Adikbud Jerman yang baru. Pak Gatot, kita pernah teleponannya waktu ya. saya di Tokyo. Ya. Saya ingin bertanya begini, Pak. Uh, fine, kita semua tahu, uh, apa namanya namanya vokasi dan SMK di Jepang maupun di Jerman itu memang sangat bagus dan sangat uh, berkualitas begitu ya dan uh, yang ingin saya tanyakan adalah situasi di Indonesia kan tidak demikian ya di Indonesia itu mohon maaf ini uh, mungkin banyak yang melihat orang pasti pertama pengen masuk SMA dulu nanti kalau nggak keterima di SMA baru masuk SMK gitu ya jadi maksudnya bagaimana kita ini mengupayakan juga Ketika kita melakukan webinar-webinar seperti ini, kita harus menunjukkan kepada dunia bahwa sesungguhnya SMK ini kan not talking about first level or second level gitu ya. Sama halnya dengan begini Pak, Politeknik begitu. Selalu anak-anak yang pengalaman saya di IPB ya, orang-orang misalnya nggak nembus SNMPTN, sebelum PTN, SBMPTN, akhirnya ngambil jalur sekolah vokasi. Tapi ujung-ujungnya dia nanti akan ambil lagi yang Eh, apa namanya kelas khusus ya? Kelas khusus yang kemudian dia akhirnya ujung-ujungnya jadi sarjana juga, sama UI juga gitu. Beberapa kampus saya perhatikan demikian, artinya eh, kalau di Jerman itu kan jelas ya, antara SMK, kemudian sekolah vokasi, bahkan S2-nya ada S2 profesional. Kebetulan direktur saya dulu lulusan Jerman, jadi saya tahu persis bagaimana jenjang di Jerman itu juga ketika kita compare compare dengan Jepang. Dan uh, Jepang pun demikian, Pak, begitu ya. Jadi uh, dia ada sekolah yang langsung bahkan dari SMA itu udah nyambung ke vokasinya. Nah, Indonesia ini bagaimana? Mungkin Pak Sofi juga harus ikut jawab ya sebagai direktur vokasi. Uh, bagaimana meningkatkan gitu ya bahwa uh, SMK is not the second level. Kalau kita ingin ini. Nah, kemudian yang yang saya kebetulan pernah menga mengawal Pak 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 Dirjen waktu itu ke Tokyo, saya lupa namanya jadinya astagfirullah. Beliau itu kita lihat akhirnya pengen pengen ngirim tenaga kerja lulusan vokasi di di Jepang. Ternyata di pabrik Jepang itu yang dibutuhkan kualifikasinya itu yang level dokter tetapi yang vokasi gitu ya. Gimana sih? Di pabriknya itu semua udah serba robotik, udah serba high technology di mana kalau kita ngirim anak-anak vokasi kita ke sana yang ada malah anak-anak kita ngegerecokin atau ngerusak apa ini? sana. Nah itu matching-matching kayak gitu loh Pak. Menurut saya masih banyak sekali ya PR antara Indonesia dengan negara-negara ketika kita ingin bekerja sama dengan negara-negara itu. Mungkin itu, saya bingung nih. Saya nanya untuk ketiganya barangkali ya, termasuk ya. Pak Sawi kayaknya harus jawab juga ini. Ya, terima, terima kasih. kasih. Terima kasih Bu Alinda, Atikbud KBRI Tokyo 2016-2020. Kesempatan kami berikan kepada Pak Gatot. Silahkan Pak untuk melihat kacamata SMK maupun Politeknik yang konon masih dipandang sebelah mata. Silahkan Bapak. Yo, terima kasih Pak Saufi. Ya, jadi memang betul di Asia Tenggara aja kita sekarang sudah bersatu, saling mengakui satu sama lain. Itu sudah, sudah mulai berkembang dalam 4 tahun terakhir. Indonesia dengan Thailand. Masalahnya di Thailand itu ada namanya kulit 3 plus 2. Di kita belum ada. Baru sekarang Pak Wikan yang mengembangkan namanya fast track. Jadi SMK 3 tahun plus 2. Nah itu pertukaran sudah istilahnya sudah disepakati antar beberapa kulit antara Indonesia dan Thailand. Setahun di Thailand, setahun di sini. Kaitannya dengan yang D2. Itu, itu satu. Kemudian yang Uh, ke Vietnam yang kami tahu memang sekolah-sekolah uh, vokasi di sana uh, mengadap juga pola-pola yang dikembangkan di Jerman di mana pabriknya itu masuk di sekolah gitu tapi enaknya ya karena satu partai atau kondisinya memungkinkan itu yang kita kunjungi sebenarnya mirip dengan Indonesia SMK-nya tapi uh, dimasukkan pabrik ke dalam uh, sekolahnya. Kalau Indonesia sekarang baru mulai dengan adanya blue, kemudian juga ada uh, fasa lebih mudah untuk dia menjadi yang adalah ke uh, performance daripada anak-anak kita dibandingkan dengan Vietnam, itu kalah. Terus terang kalah. Kita pernah bandingkan kalau dengan Thailand kita masih menang dalam hal komunikasi hingga banyak anak Indonesia yang bekerja di Thailand dari sini. SMK. Nah sekarang memang SMK dengan Pak Ikan dengan Pak Sofi mau saya lebih tahu yang dalam sistem kita kemarin coba mengembangkan, mendorong yang diresmikan di Pak Sofi itu adalah siatisi. Jadi kurikulum untuk Asia Tenggara di bidang turisme 12 sekolah, memakai bahasa Inggris yang diakui sesama Thailand, Vietnam dan sebagainya, Kamboja sehingga hingga anak-anak itu mobilitasnya jadi tinggi. Itu upaya-upaya kita dalam dua tahun terakhir supaya anak-anak uh, itu bisa bekerja tidak hanya di Indonesia saja dan saling diakui di Asia Tenggara. Itu uh, sebagai masukannya. Terima kasih Pak Sofi. Terima kasih Pak Gator. Pak Ardi ingin menambahkan? Silakan. Baik, terima kasih Pak Sofi. Um, saya kira jawaban dari pertanyaan Ibu Alinda adalah, "Mari kita beri Pak Sofi waktu ya untuk menyelesaikan tugasnya." <laughs> Karena beliau juga baru menjabat belum setahun, dan Pak Sofi sedang on the right track gitu loh, ingin, ingin mengkopi seperti apa di Jerman gitu loh. Kalau saya sederhana sekali, bagaimana kita memasukkan industri sebanyak mungkin ke sekolah gitu loh, dan kita balik tren yang ada di mana SMK itu menjadi penyumbang pengangguran tertinggi. Kita balik, tidak ada lulusan SMK yang menganggur, kalaupun ada itu persentasenya kecil sekali. Jadi, kalau itu kita bisa wujudkan, maka kondisi ini akan akan berubah uh, dengan sendirinya. Saya kira itu, Pak Sofi. Terima kasih. Terima kasih, Pak Ardi. Luar biasa, jawaban Pak Ardi benar-benar mewakili jawaban kita. Ya, semua ingin hati untuk uh, berdiskusi lebih panjang. Terima kasih atas pertanyaan Bu Alinda. Namun, pada kesempatan sore hari ini, sesi berbagi bersama Dikbud dan Dubes UNESCO dalam penguatan pendidikan vokasi untuk percepatan pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Tentu saja sesi ke-6 ini, atau sesi pertama yang tentang pemulihan ekonomi, belum cukup untuk menjawab kegalauan-kegalauan kita. Waktu telah menunjukkan 17 lebih 31 saatnya kita berpisah. Namun demikian Bapak-Ibu, para pemirsa yang ada di rumah melalui YouTube, dan berbagai kanal lainnya. Pada ujung pertemuan kita, kami memberikan kesempatan untuk Yang Mulia Bapak Profesor Ismunandar untuk menyempatkan diri, memberikan closing statement dalam rangka penguatan pendidikan vokasi untuk percepatan pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Kepada Profesor Ismunandar, waktu kami persilahkan. Terima kasih Pak Sofi, Terima kasih Pak Aris dan Bapak Ibu sekalian rekan-rekan tadi disebut ada 30-an sekian yang join sekarang jadi 28 ya. dan sekian ribu tadi ya yang join melalui uh, apa YouTube channel Kemdikbud. Uh, saya kira apa diskusi yang disampaikan sore hari ini temanya sangat uh, tepat gitu ya. Saya ingin uh, tidak akan mensamarkan dan memberikan uh, apa Uh, tambahan lagi, dengan apa yang didiskusikan sore uh, tadi dari Pak uh, Gatot, dari Pak Saufi, dan dari Pak Ardi, saya hanya ingin berbagi sedikit. Ini kemarin uh, ada buku yang belum lama, sebetulnya ini hasil studi dari EDB yang uh, menyatakan, uh, atau bukunya, judulnya adalah "Innovate Indonesia: uh, Unlocking Growth" through technological transformation. Jadi intinya supaya gimana sih Indonesia itu mencapai visi 2045. Yang kata kuncinya adalah Indonesia itu harus berinovasi Inovasi kalau kita tumbuh mengandalkan sumber daya alam saja, sumber daya alamnya habis dan ya kita nggak akan bisa tumbuh mencapai visi 2045 itu. Nah, untuk mencapai itu semua, ada lima pilar ya yang disarankan oleh studi. Studi ini dilakukan EDB, bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, dan ada Oxford, ada saya agak lupa yang dari US juga ada yang terlibat, ini dan kalau di Indonesia, CSIS dan sebagainya. Nah, jadi lima pilar itu adalah Institusi-institusi inovasinya itu harus dikembangkan. Pilar kedua adalah bisnis apa value baru, value bisnis baru terkait teknologi baru itu harus dibuat. Jadi kesadaran rekan-rekan di dunia bisnis itu akan nilai dari teknologi baru ya bahwa teknologi baru atau sekarang utamanya kalau kita sering dengar ada Internet of Things, ada artificial intelligence dan sebagainya itu kelompok bisnis atau dunia bisnis harus paham itu. Yang ketiga harus dilakukan adalah transfer teknologi dan dukungan teknologi pada dunia bisnis. Jadi apapun kembali ke dunia bisnis ya karena Dunia bisnislah yang kemudian membuat pertumbuhan dan apa pergerakan ekonomi. Nah, kemudian berikutnya pilar keempat ada teknologi yang low cost dan istilahnya plug and play ya. Jadi industri-industri UKM dan industri kecil dan menengah industri kecil dan menengah itu harus didukung supaya mereka mau misalnya ya sekarang ini dengan apa marketplace dan sebagainya harus disediakan teknologi-teknologi yang mudah dan mereka dengan mudah menggunakan nah yang terakhir ini inovasi yang sangat penting atau pilar yang sangat penting adalah tech savvy workforce jadi tenaga kerja kita itu harus ya faham teknologi baru ya nah inilah pentingnya yang kita diskusikan pada sore hari ini terkait bagaimana kita melakukan pendidikan vokasi. Dan sebetulnya pendidikan vokasi bukan hanya lulusan dari sekolah menengah pertama saja yang harus dididik melalui pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi juga sebetulnya adalah reskill dari tenaga kerja barangkali yang karena perkembangan teknologi, perkembangan di masyarakat, yang kemudian beberapa tugas dari jobnya dia itu sudah terotomatisasi misalnya. Mungkin job secara keseluruhannya belum, tetapi sebagian dari tugas dia di pekerjaan dia sekarang mungkin sudah terotomatisasi. Nah, terkait dengan tema kita sore hari ini, bagaimana pemulihan ekonomi, memang lima pilar ini juga sangat urgent, ya. Sangat urgent, bagaimana lima pilar ini juga bisa mendukung pemulihan ekonomi. Jadi, saya akan share satu slide terakhir nih. Nah, jadi bagaimana? ini diusulkan ya roadmap supaya kita bisa bangkit lebih kuat dari pandemi atau dari keterpurukan kita di tengah pandemi ini. Yang yang terpuruk tidak hanya kita sebetulnya di seluruh dunia, tapi bagaimana kalau kita bisa mengadopsi pilar-pilar itu, maka kita bisa lebih kuat lagi dari bangkitnya di tengah pandemi ini. Kenapa kita harus bangkit? Ya, yang pertama tentu pandemi ini menyebabkan kita terpuruk tadi. Nah, terus bagaimana kita bisa bangkit di era new normal dan bagaimana kita bisa segera menjadi dari upper middle income menjadi higher income country ke depannya ya. Nah yang saya ingin soroti yang terakhir ini ya barangkali roadmap yang diusulkan oleh EDB tadi itu dalam short term di tengah kita barangkali vaksinasi itu selesai itu bagaimana Uh, untuk tech savvy tadi uh, sekolah atau kegiatan vokasi ini bagaimana mendukung ya training untuk SME small and medium enterprises ya kemudian di medium term bagaimana kita leverage existing training centers mungkin ya termasuk sekolah-sekolah menengah kejuruan kita dan di kedepannya kita mengembangkan specialized training centers ya Nah, kalau yang bagian atas ini, yang inovasi dan plakitnya, tugas kami lah di RISTEK sekarang. Tapi ini barangkali masukan bagi teman-teman yang sekarang di Kementerian Pendidikan, khususnya di Dirjen Vokasi. Nah, tentu saja, bagaimana kerjaan kita semua, dan ini nah sekarang, kalau saya melihatnya, sudah semakin kita bisa lebih baik lagi, kolaborasi, cross ministry kemudian bagaimana framework atau kerangka kebijakan yang lebih fleksibel, dukungan finansial, dan sebagainya. Nah, Mudah-mudahan kita semua, walaupun tadi ya kalau dibandingkan dengan Pak Ardi menyebut bahwa di Jerman itu vokasi itu sudah kalau saya tidak salah malah bukan 100 Pak Sofi ya eh, Pak Usman ya sudah 200 tahun ya ininya tapi kita kan tidak harus mudah-mudahan ya dengan kecepatan teknologi dan berbagai perkembangan sekarang ini kan kita tidak harus untuk mengikuti jejak itu tidak harus kemudian 200 tahun juga ya. Ada banyak negara yang bisa mengikuti jejak negara maju dalam waktu yang lebih singkat. Nah, mudah-mudahan kita termasuk itu di tengah optimisme kita semuanya dan saya tadi menangkap banyak kata-kata mutiara dari para pembicara Pak Gatot dan sebagainya bahwa esensi pendidikan adalah esensinya juga pendidikan karakter. Bagaimana kita mendidik anak-anak kita dan diri kita juga taat pada hukum, taat pada aturan. tadi diberi contoh bagaimana antri, bagaimana kalau lampu merah itu tidak tidak terabas, bagaimana kalau antri itu juga kita memang sadar bahwa itu kewajiban kita dan seterusnya. Itu yang Katanya bangsa kita itu bangsa peramah, bangsa yang berbudaya, dan itu tugas kita semua sebagai insan pendidik. Dan Bapak-Ibu sekalian yang saya yakin para guru, para pendidik Indonesia akan senang dan akan turut berkontribusi untuk mewujudkan itu semua. Demikian saya kira mudah-mudahan kontribusi di ujung dari diskusi ini bisa turut sedikit memberikan tambahan apa yang didiskusikan pada kesempatan sore hari ini. Saya kembalikan ke Pak Saufi. Terima kasih, Prof. Ismunandar, atas closing statement-nya yang luar biasa. Bapak-Ibu, kita sudah sampai di penghujung acara. Kami telah selesai melaksanakan webinar sesi berbagi bersama Adik dan Dubes UNESCO sesi yang ke-6 ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Profesor Ardi Marwan atasnya Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Berlin serta Bapak Dr Gatot Hari Priowirianto Koordinator Siamio Center Indonesia. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh penanggap, seluruh penanya serta penggagas acara ini Profesor Haris Iskandar. Sekali lagi, sampai jumpa pada acara sesi berbagi bersama Dikbud dan Yun, Dubes UNESCO yang ketujuh pada Selasa 16 Maret 2021. Salam sehat untuk kita semua. Vokasi kuat, menguatkan Indonesia. Amin. Hmm.